Sip. Kalau mau nyalain lampunya enggak ini. Oke, iya. Harus nyalain ya. Lampu. Nah. Iya. Wuih. Kado-kado aja ya. Ya. Sip. Kita ramaiin buku aku jalannya ya. Bu, perkenalkan diri sekalian dong, Bu. Ya, saya siapa? Oh, siapa? Ayo. Nama saya Ibu Tina. Nama saya Ibu Tina. Dari mana, Bu? Dari Tasikmalaya. Cigurung. Ibu Tek dari KSM Batik ya, Bu? Barokah. Oh, KSM Barokah? Iya. Kampung Batik. Kampung Batik. Mantap. Kalau ini, Ibu Ros. Iya. Ibu Ros dari BKM. Ya, sebagai UPK-nya. Sebagai UPK-nya. Yang membantu pencairan pinjaman. Iya. Nanti kita masuk YouTube. Bener. Insya Allah. Tasikmalaya tuh angkat. Saya emang gak pernah yang ngangkat. Kiri aja orang-orang Tasik saya mah. Padahal saya juga orang Tasik. Kamu bodoh kali. Tuh atuh. Iya, sip. Saya aja kaget kemarin ada Bapak Wakil Menteri. Wakil Presiden juga. Mohon. Kalah pengong kia. Mau nyambungnya dari situ. Bingung. Ya tes kakak. Asawawu. Gitu dah apa presiden. Nah, ada. Nah, Ibu Tri maju cekap itu. Aduh, saya mau maju di mana nih? Pun. Pada pun. Oh, protokolnya itu protokoler. Depan tuh. Bapak-bapak. Ya, ajudannya men. Mau foto ge. Jika kasih nang rasa. Kasep bodas kalau cekap itu. Kita di mana? Tentunya wakil presiden, Bu. Wakil presiden. Apa? Kanacan. Oh, wah. Gaya pesan. Oh, masa salaman. Oh, masa salaman. Oh, mantap. Tapi hanya kanan jadi muatnya. Makanya di kan ayah pikiran rakyat di situ. Kemar? Kamera. Memang kudu nama. Model masyarakat kritik ya mah diangkat hari yang orang pentingnya. Presiden gitu seperti Ibu Pipi di nah sekolahnya. Mohon. Jangan kita berangkat dari Tasikmalaya pulang dengan tidak membawa kepuasan. Kepuasan itu bukan apa-apa. Bisa seperti ini. Ya, tubuh Bibi. Ya. Kepuasan berita. Nah, kalau ini Bu Pipi. Bu Pipi yang kemarin ketemu Wakil Presiden ya, Bu? Iya. Salaman? Iya. Gaya. Nah, sekarang kita lihat batiknya. Ini namanya apa, Bu? Ini namanya apa? Malam. Kalau ininya canting. Camping. Canting. Iya. Canting. Canting sama cantik jadi kaget. Cantik kalau udah biasa itu lancar. Iya. Itu meniru resep tinggal. Tidak grogi kan, Bu? Grogi tuh. Tidak grogi kan, Bu? Bu Tina katanya kalau ngegambar bisa sehari, tapi kalau ngisi, mon? Nggak sehari, nggak misalnya enggak ya, mon? Misalnya kalau ngegambar sehari nggak sebulan, kalau ngisi gambar selembar dapat satu minggu, kalau sampai selesai saya satu lembar. Thank you.
pulpen gitu ya Bu ya? Iya kayak pulpen tapi yang gak biasa mah. Mohon? Kak, blodor. Tunggu ah. Terlalu lancar. Oh. Kalau pertama-tama bikinnya Bu pernah bleberan dulu gak Bu? Enggak. Ibu udah berapa lama Bu ngebatik? Ngebatik ya. Berapa tahun tuh? 3 tahun ya. 3 tahunan. Terus sih. Malah 3 tahun. Saya punya mahasiswa. Sudah 3 kali. Oh. Berarti selalu lancar dong pengembaliannya? 1.500. Pengembaliannya tetap 10 kali per periode? 10 kali. Tuh resep tinggalin. Lancar banget bikinnya. Seneng ngeliatnya. Kalau teman-teman ibu yang lain juga sama Bu? Ahli juga? Ahli ya. Cuma ngisi. Oh ngisi. Oh yang ngegambar hanya ibu? Ngegambar gak bisa. Oh. Jadi Ibu Butina ahli gambarnya? Iya. Oh. Gambar. Ibu motif favorit apa Bu? Favorit? Mohon. Ya ini apa, merak. Merak. Kenapa Bu merak? Khas Tasik. Oh. Khas batik Tasik. Oh batik Tasik teh ciri khasnya merak. Oh. Resep ya merak ini saya udah digambar dulu langsung. Sudah gambarnya. Oh, tuh. Nah, sudah jadinya. Misalnya pas gambarnya bleber, luber-luber ya, gitu, kumaha Bu? Kalau bleber nanti bisa dihapus. Oh bisa? Bisa dihapus. Oh. Oh tinggal itu. Lucu. Thank you.
malamnya mah udah nggak diwarnain ini aja gitu ya Bu ya? Iya. Batiknya Bu. Ibu hari malamnya gimana bikinnya Bu? Malam dapatnya dari mana malam? Dari toko. Oh. Sama ada. Kalau toko itu belinya ke sana ke Jogja. Saya cuma bayar. Malamnya harus beli di sana juga Bu? Enggak? Iya beli di sana, di Tasik. Oh di Tasik. Tapi emang ada tokonya gitu ya Bu ya, khusus ya? Iya. Pokoknya malamnya bukan seperti malam yang buat anak-anak main tenis, bukan ya? Ini tadi kalau nggak panas jadi beku gitu, keras. Dipanasinnya dengan kompor kecil. Ibu, kompor kecilnya isinya pakai apa, Bu? Minyak tanah atau? Oh, minyak tanah. Minyak tanah, terus berapa jam Bu biasanya habisnya? 17,5 liter. Jam 7 sampai jam 4. Tentunya sampai jam 4. Setengah liter teh. Banyak Bu. Tapi itu terus gitu ya, non-stop ya ibunya. Kayak kerja di kantor sih jam 7 sampai jam 4. Nah, ini contoh batik yang udah jadi. Ibu makan nggak dilanjut? Nah, ini buat contoh batik yang sudah jadi. Ini yang putih ini bekas malamnya. Jadi gimana Bu prosesnya Bu tadi Ibu jelasin? Nah, maaf ya Bu ya. Jadi prosesnya pertama, ini pertama yang ini digambar, terus digaris. Seperti tadi itu ya Bu ya. Udah digambar, digaris, terus diisi. Iya ya. Titik-titiknya teh. Iya. Terus diisi. Udah diisi, terus diwarna. Diwarnanya dicelupin gitu Bu, atau gimana? Iya, dicelup. Ada yang dicolet, ada yang dicelup. Yang ini dicolet, dicolet pink, dicolet merah, ini kuning, ini toska. Nah, udah diwarna, terus ditutup. Ditutupnya gimana Bu? Ya, ditutupnya di yang ditutup ini, di popok. Itu pakai malam juga? Malam. Ditutup, terus diwarna hitam. Udah diwarna hitam, celup pakai air panas. Ya, udah air panasnya supaya malamnya supaya luntur. Oh, kan ada warnanya. Iya. Ada. Oh, iya iya. Berarti semakin banyak warnanya semakin riweh ya Bu ya, bikinnya. Ibu kalau tiga warna begini lebih berapaan Bu? Tiga warna ini. Yang ini warnanya dicolet. Dicolet, warna turkis, warna pink, warna kuning. Ini mah ditutup. Udah ditutup 300 terus di warna hitam. Ada warna hitamnya teh langsung dicelupin aja atau gimana Bu? Dicelup langsung. Dicelup ya. Oh, karena semuanya ya. Gitu ya. Oh iya iya. Kalau ini mah mungkin di total gitu panggitannya Bu. Ya ngisinya di total. Sanes anu warna ieu. Nah, warna ieu dia diisi. Diisi. Di kuas ya. Gitu ya. Ya. Oh, iya iya iya. Berarti pakai pewarna khusus ya Bu ya? Iya. Pewarna ya ya. Mantap. Ya, lanjut tuh, Mangga. Resep Abi. Are eta oge KSM Ibu? Sanes. Mohon. Tapi batik oge. Ibu kenapa dibilang kampung batik Bu di sana? Dibilang kampung batik. Ya. Batik-batiknya. Oh, mohon.
batik? Warga Jadi warga sana memang keahliannya rata-rata ngebatik ya, Bu? Iya. Kan Tasik itu kan terkenal dengan kerajinan ya, Bu. Ada bordir. Ibu ahlinya batik. Mantap. Berarti kalau nanti saya ke sana, ketemu Bu Tina aja. Ya, boleh. Sekalian pulang kampung. Iya. Kakek nenek saya masih di sana, Bu, masih di Raja Pola. Kampung batik. Mau? Kecamatan Cibodas. Mau? Nah, yang ini kecamatan ya. Mau? Sebelah kiri. Nah, ada gang sebelah kanan. Mau? Terus ke gang kanan. Mau? Puskesmas. Oh. Nah, nama kampung batik. Ada itu, ada gapuranya nggak, Bu? Selamat datang ke Kampung Batik. Oh, itu ya untuk wilayah PLPBK ya? Iya, iya, iya. Selamat datang di SMP 3. Makasih. Kalau ke sana ya, masuknya ke Agresa. Kalau masuknya ke kecamatan, mohon. Nah, sebelah sana, mohon. Ke kanan. Luas nggak sih, Bu? Kampung batik. Kampung batiknya besar nggak sih, Bu? Ya, dikitlah, tidak besar. Berapa warganya gitu di situ? Selamat siang. Warganya ya, banyaklah. 100 orang, 200 orang ada? Ada. 2 RW kan manggitan ya? 2 RW? 1 RW. Oh, 1 RW. Sip. Nah. 1 RW. RW 11. Oh. RW yang lain mangganya? RW yang lain, RW 10. Mohon. Batik. Batik juga? Tapi bukan kampung batik namanya. Oh. Kan kampung batik mah. Oh. Kerajinan ada, iya. Anak ada di sini, lagi pamer. Oh, di sini juga? Ya, di sini ada rezeki batik, ada pameran di sini. Jadi sebenarnya kesininya rame-rame ya, Bu? Ya, nanti aja. Rezeki batik sekolah. Oh. Punya nama. Tapi independen gitu ya. Kalau kampung batiknya namanya di kantor ya, Bu. Namanya kampung Cibure. Cibure. Oh, itu tuh beda lagi ya, Bu. Dua itu ya, dua giginya ya. Dua. Oh. Namanya Banyi. Banyi. Bantu anak-anak juga nggak, Bu? Dia punya anak berapa? Banyak. Ya? 6. Oh, ada 6. Suka ngebantuin juga? Ada satu yang batu. Oh, tapi nggak semuanya. Alhamdulillah, 6. Yang satu batu sendiri, yang satu guru. Oh, mohon. Orang lain. Kenapa nggak semuanya diajak ke batik, Bu? Apa? Kenapa nggak semuanya diajak ke batik aja ya, gitu? Nggak punya modal.
Kalau dimodalin besar, ibu mau sekeluarga? Ya, kan. Siapa tahu, Bu. Kalau kita orang website itu kan ngebantuin ya kayak gini-gini, Bu. Sayang apa ada potensi, tapi kalau nggak apa nggak tersalurkan kan sayang gitu. Ayo cepet, mantap. Tapi Bu, kan kalau netes-netes begini gimana hapusnya, Bu? Dihapus. Oh? Pakai air. Oh? Pakai air, pakai besi panas. Oh? Begini, untung. Oh iya, jadi maksudnya ibu nggak khawatir aja kalau kayak jatuh gitu nya? Iya, bisa dihapus. Iya. Sip. Nah, terima kasih ya Bu Tina, semoga sukses terus dan semoga jadi pengusaha batik lebih lebih sukses lagi. Amin. Kamu nanya. Tip.